Kapolsek Indrapura dan unsur Forkopimda tanam bibit mangrove secara serentak. Dalam rangka Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-78, Kapolsek Indrapura AKP Joni Hadamanik SHMH bersama unsur Forkopimda melaksanakan penanaman bibit mangrove dengan tema Polri Lestarikan Negeri Penghijauan Sejak Dini. Kegiatan penanaman pohon secara serentak ini dilaksanakan di Pantai Meriam Dusun 4, Desa Kuala Indah, Kecamatan Sesuka, Kabupaten Batubara pada Rabu 23 Agustus 2023. Kapolsek Indrapura AKP Joni Hadamanik SHMH mengatakan bahwa kegiatan penanaman pohon ini merupakan kegiatan Polri yang dilaksanakan secara serentak di berbagai wilayah di Indonesia dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan dengan melakukan penanaman pohon sekaligus untuk mengisi rangkaian Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-78 khususnya di wilayah hukum Polsek Indrapura. Selanjutnya, AKP Joni Hadamanik SHMH menjelaskan kegiatan ini merupakan wujud kepedulian Polri dalam melestarikan lingkungan mulai dari menggelar bakti sosial bersih-bersih lingkungan hingga penghijauan. Diharapkan dengan sendirinya menghasilkan penghijauan dan membuat suasana sejuk dan rindang sekaligus meningkatkan hubungan yang baik antara pemerintah, masyarakat di Polri serta meningkatkan rasa kepercayaan masyarakat kepada Polri. Kami Polsek Indrapura juga menghimbau kepada masyarakat agar selalu menjaga kelestarian lingkungan dengan menjaga pohon-pohon dan tidak membakar sampah sembarangan karena dapat menyebabkan terjadinya kebakaran lahan dan hutan. Tutup Kapolsek Indrapura AKP Joni Hadamanik SHMH.